Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran kemuhammadiyahan bab khitah perjuangan Muhammadiyah. Alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah membahas tentang khitah langkah 12 dan khitah Palembang. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 3 khitah, yaitu khitah Ponorogo, khitah Ujung Padang, dan khitah perjuangan 1978. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada hari ini saya Huzaifatur Rahman STHI, guru SMA Muhammadiyah 10 GKB, akan mempresentasikan strategi, model, dan media pembelajaran kemuhammadiyahan di masa pandemi ini. Latar belakang yang saya ambil adalah bahwa pendidikan di masa pandemi ini tentunya memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri, apalagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang itu mengharuskan seorang guru mempunyai inovasi dan kreativitas di dalam membuat strategi dan media pembelajaran yang ada pada saat ini. Lalu tujuan yang saya ambil adalah untuk mengetahui inovasi, strategi, dan media pembelajaran yang terbaik di masa pandemi ini. Sasaran yang saya tuju adalah siswa SMA Muhammadiyah 10 GKP kelas 12 ya pada semester ganjil ini. Karena materi yang saya jelaskan adalah tentang khitah perjuangan Muhammadiyah. Lalu yang selanjutnya adalah luaran yang kita harapkan adalah menghasilkan produk pembelajaran yang inovatif, dan kita juga mampu menginspirasi para guru ismuba, ya al-Islam kemuhammadiyahan dan bahasa Arab, untuk dapat menciptakan media, strategi, dan model pembelajaran yang paling baik di masa pandemi ini. Lalu proses perencanaan dan pengembangan. Kita harus beranjak dari hal-hal yang bersifat luring atau luar jaringan, yang bersifat konvensional, ya pembelajaran tatap muka dengan adanya materi-materi yang fisik, ya kita berubah dan berpindah kepada hal-hal yang bersifat daring atau pembelajaran di dalam jaringan. Mulai dengan perangkat yang bisa kita gunakan yaitu Zoom, ataupun perangkat e-learning, ataupun video-video pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk memacu pemahaman para siswa yang akan belajar tentang pelajaran pada saat itu. Lalu metode pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, di mana metode tersebut yang mengharuskan siswa itu bisa mengakses materi sebelum pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga mereka itu mampu mengidentifikasi, menganalisis ya permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang sulit dipahami pada pembelajaran tersebut, sehingga nanti ketika pembelajaran tatap muka atau ketika di media Zoom tersebut, ya kita bisa menjelaskan secara gamblang dengan diskusi dengan siswa, sehingga apa nanti pemahaman-pemahaman yang masih kurang bisa dijelaskan di media Zoom tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pengintegrasian IT. Jadi IT pada masa pandemi ini sangat penting sekali ya, mulai dari persiapan modul skrip ketika mau membuat video, lalu membuat soal penilaian juga ya melalui aplikasi-aplikasi yang berikut ini ya, sampai PowerPoint. Begitu pula pembuatan video pembelajaran, kita juga bisa menggunakan media PowerPoint juga ya, ataupun dengan Filmora juga kita bisa, dan mengupload soal pun kita membutuhkan tenaga IT yang itu akan membantu guru memudahkan penilaian maupun siswa di dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pengaplikasian di kelas. Ya, pembelajaran di dalam kelas kita mulai dengan mengingatkan siswa yang belum mengakses materi yang sudah kita upload sebelum pembelajaran itu. Ya, minimal 1 bulan sudah kita upload sehingga apa? Siswa mampu mengetahui materi-materi yang akan dipelajari pada 1 semester itu atau ya modul pembelajaran ya. Nah, ketika Zoom kita mulai ya, kita jelaskan ya, kita ingatkan para siswa untuk
membuka videonya dengan fitur zoom itu, yaitu dengan apa, ask to start video atau ask to unmute ya, sehingga mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian. Kita bisa juga menggunakan e-learning ya, e-learning atau Moodle yang kita gunakan. Dengan media tersebut anak-anak bisa mempelajari dan mengerjakan soal dengan mudah. Kita pun sebagai seorang guru dapat memberikan penilaian dengan mudah karena apa? Semuanya serba instan. Kita tinggal mengedit dan mungkin mengurutkan nama-nama yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Begitu pula penugasan-penugasan yang bersifat keterampilan ya, bisa dikirim lewat Gmail. Lalu yang selanjutnya adalah pengaplikasian di kelas ya, tentunya sebagai seorang guru ya, persiapan pembelajaran itu harus sudah jauh-jauh hari ya, mulai dari bahan materi maupun evaluasi pembelajaran, penilaian pembelajaran ya, mulai dari perangkat juga harus sudah disiapkan ya, lalu video-video yang kita upload juga harus sudah tertata rapi di dalam e-learning tersebut, sehingga nanti apa, siswa itu mampu memahami dan mempelajari materi-materi yang sudah kita buat dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah link media e-learning. Ya, ini yang penting adalah ketika siswa itu membuka media, ya maka dia harus mengetahui link media tersebut. Maka sebelum pembelajaran, satu pekan sebelumnya, siswa harus sudah diberitahu link-link yang harus mereka buka pada saat pembelajaran. Maka ketika nanti ada pembelajaran langsung melalui media Zoom, mereka itu bisa ya dengan mudah ya, dengan mudah untuk menyampaikan materi, menyanggah materi ataupun diskusi dengan ustaz dan ustazahnya ya. Bahkan link website di website sekolah ini sudah mencantumkan jadwal pembelajaran, sehingga itu akan mempermudah siswa untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, hasil dari pembahasan ini ya, respon siswa itu tentunya sangat baik ya, karena hal tersebut mudah dijangkau di masa modern yang seperti ini, di mana semuanya membutuhkan teknologi. Lalu mekanisme asesmen juga semakin mudah ya, penugasan maupun pemberian penilaian. Dan yang selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi yang harus kita lakukan adalah melalui aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang itu bisa kita akomodir, sehingga nanti apa, di dalam pengisian rapot kita bisa dengan mudah. Nah, untuk masalah biaya ya, sekolah-sekolah yang sudah mempunyai server-server e-learning tentunya akan dengan mudah mendapatkan akses materi e-learning tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwasannya di masa pandemi ini seorang guru harusnya mempunyai tenaga yang lebih untuk mengajar siswa ya, karena materi-materi yang kita buat tidak seperti biasa, dan video-video pembelajaran atau media yang harus kita buat itu berbeda dari yang biasanya. Maka PJJ ini ya menjadi solusi bagi seorang guru untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi guru yang lebih hebat. Lalu yang selanjutnya adalah ya, karena pelajaran kemuhammadian ini memang sifatnya butuh pemahaman, dan itu harus seorang guru harus banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang itu bisa diterima oleh siswa ya. Saran saya kepada khalayak umum, kepada siapapun yang membaca penelitian saya, tentunya ini dapat merubah mindset kita semua sebagai guru untuk bisa lebih maju, dapat melek teknologi. Dan tentunya siapapun yang membaca penelitian ini mampu membuat perbedaan, sehingga nanti bisa mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, sehingga nanti apa, dapat mempermudah seorang guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa di masa pandemi ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.